Okay, welcome back to my channel. So today kita akan merancangkan komponen-komponen yang ada dekat enjin ni dan kita akan biarkan enjin saja. And then kita tengok rupa dia secara bogil macam mana ya. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Problem sikit nak buka main pulley dengan flywheel punya net. So akan bersambung terus ni, aku kena bawa engine ni pergi dekat workshop lori ke apa yang dia orang adakan yang lebih besar. Sebab kalau aku nak belikan tu sendiri pun makan modal je kan, sebab nak pakai sekali. So aku kena bawa engine ni pergi kat kedai lori dan suruh dia orang buka. Okay. But I will do this. Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you try to get back to the wind. There's the world outside of the dungeon door. The blues won't haunt you anymore. With a brave are free and lover soar. Come ride with me to the distant shore. To break down the garden gate. There's not much time left today. What the fuck is this? Holy cow. Tahi apa tu? Is that tahi lipas? You stupid. Okay, so sekarang aku tak ada special tool ataupun engine stand. So aku rasa benda yang paling berbaloi untuk aku nak letak engine ni, nak reassemble. Aku rasa baldi tongcat tu antara baldi yang paling keras dalam Malaysia kan. So aku rasa baldi tu akan menjadi stand terbaik untuk engine ni. Sekejap, aku pergi cari dulu. A few moments later. Okay, so engine stand dah sampai. So kita akan buka. Kita dapat melihat macam mana rupa rotor yang sebenar. So as you guys can see, dekat sini coolant seat dia dah pecah. Aku tak tahu ini pergi mana.
lah you otak. And then apa yang aku nampak, corner seal, side seal, so dia tak jam. So insyaAllah ni baru roto yang ni rear roto. Semuanya dalam keadaan baik. And then kita akan buka lagi lepas ni. So, enjin pun kita dah perancang semua. So, ya Allah, semaknya aku tengok. Dah lah, sampai sini je lah kot. Nantilah aku cuci-cuci, aku bagi korang tengok balik. Ini dia punya coolant seal. Dah macam apa dah, boleh buat umpan mancing tu, okay, kan? So, aku nak tunjuk kat korang something. Korang nampak tak? Ini keladak-keladak karat yang haram jadah. Yang inilah, janganlah biar tak ada coolant kereta korang. Tolonglah pakai coolant. Jadi macam ni siapa nak tanggung pada. So for the next episode kita akan replace coolant seal dan akan tambah modal lagi untuk replace apex seal, side seal, corner seal, fucking everything. Sudah aku akan redam, aku akan cuci, cat balik bagi nampak macam engine baru. Kan? Itulah kelebihan overhaul. So ini pengalaman pertama aku untuk memisahkan part-part yang ada pada engine rotary. Bagi aku agak susah lah. Walaupun aku dah banyak tadi tengok video dekat YouTube dan aku rasa sangat seksa. So dari situ aku tahu kenapa kos nak repair ni mahal and barang dia pun mahal. Because you guys look at this. Dia punya apex seal, nampak? Ada part yang bapak kecilnya. So aku tadi merangkak agak cari benda ni. Jangan buat main lah. Okay. So itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka, korang bagi like, subscribe. And kalau ada apa-apa korang nak bagi aku idea untuk apa lagi yang aku nak improve untuk aku punya video ni, just tinggalkan dekat komen. And yeah, I see you guys on the next episode. It was really, really hard to take this part out of apa aku nak cakap ni. Susah lah.